Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya Hezri Yassin. Daripada 22 kerusi Dewan Undangan Negeri dan 7 kerusi Parlimen yang akan ditandingi oleh PAS Perak, 41% calonnya adalah muka baru dan 59% adalah yang lama. Antara muka baru yang bertanding di kerusi DUN antaranya Muhammad Akmal Kamarudin, Ketua Penerangan PAS Larut, bertanding di DUN Selama, Ketua Dewan Pemuda PAS Perak Ustaz Muhammad Zawawi Abu Hassan yang bertanding di kerusi Gunung Semanggol, Dr. Khairuddin Dato' Abdul Malik, DUN Pengkalan Baru, Ishak Sari, DUN Kampung Gajah, Rohawati Abidin, DUN Pasir Panjang, Aminuddin Zulkifli, DUN Slim, Pengarah Jentera Pilihan Raya PAS Perak, Haji Asmuni Awi di DUN Manjoy dan Jamil Zulkarnain Manong. Manakala calon baru bagi kerusi Parlimen, Datuk Fauzi Syari Larut, Nur Hayati Kasim Gerik, Razman Zakaria Lenggong dan Ustaz Idris Ahmad Bukit Gantang. Adakah UMNO menyifatkan wanita hanya layak menerima kad diskaun sahaja dan tidak layak menjadi pemimpin? Persoalan itu timbul apabila Datuk Seri Najib Tun Razak mengumpan ibu-ibu Tunggal dengan kad diskaun, insurans dan umpan-umpan lain. Umpan itu ditaburkan ketika dilaporkan di sana sini bahawa pemimpin wanita UMNO kecewa dengan penghinaan parti itu terhadap mereka apabila pemimpin tertinggi sayap itu tidak diletakkan sebagai calon dalam pilihan raya umum 5 Mei ini. Berikutan tindakan UMNO itu, Naib Ketua Wanitanya Datuk Kamilia Ibrahim menyifatkan tindakan itu menunjukkan bahawa BN tidak memberi pengiktirafan sewajarnya ke atas sumbangan pemimpin tertinggi wanita. Ketika luahan kekecewaan itu dilaporkan, Najib berjanji ibu-ibu tunggal akan diberikan skim insurans nyawa, kad diskaun yang boleh digunakan di kedai-kedai Satu Malaysia dan khidmat undang-undang percuma. Dalam ucapan pada Perhimpunan Jaringan untuk Wanita Ibu Tunggal Malaysia, JUWITA, yang dihadiri kira-kira 6,000 ibu tunggal itu, antara lain Najib menyifatkan ibu-ibu tunggal sebagai bank undi Barisan Nasional. Jadi saya tak boleh kata saya meluluskan. Tetapi seandainya, sekiranya kita berjaya, saya boleh tambah dalam aku janji kita. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.